Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Karena fi dinillahi jazakumullah melanjutkan pembahasan kita di sifatul huruf, bab tentang sifatul huruf. Kembali sudah kita rinci atau kita bahas berkaitan dengan global ada dua sifat, yakni sifat mutawaddah dan sifat mustaqillah. Kemudian qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala, sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmadakun wa zidda qul. Sifat huruf ini yang pertama jar, yang kedua rakhawah, yang ketiga mustafilah, yang keempat munfatihah, dan yang kelima musmattah, wabidda qul, dan kebalikannya katakanlah. Ini beliau yang menyebutkan, sebutkanlah kebalikannya. Beliau menyebutkan kebalikan. Maka yang lima yang pertama ini tidak disebutkan huruf-hurufnya, tapi lima yang kedua disebutkan hurufnya. Maka kalau tidak lima yang kedua, maka yang pertama. Qala yang pertama, mahmusuha fahattahu syakhsun sakat, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Pertama sifat hamz. Hamz kebalikan dari jar. Hamz meliputi lafaz fahattahu syakhsun sakat. Ya. Yang pertama sifat hamz meliputi lafaz fahattahu, syakhsun sakata. Ini meliputi huruf fa, ha, ta, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Ini semua huruf hamz. Tapi kalau tidak ini berarti jahr. Selebihnya adalah sifat jahr. Ini yang pertama. Yang kedua, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Yang kedua, syiddah. Kemarin sudah kita rinci apa-apa definisi-definisinya. Syadiduha, syiddah ini, lafzu ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ali hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Jadi di sini semua huruf qalqalah masuk di sini. Ya. Di syiddah. Rijim, dal, qaf, ba, dan ba. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Mari kita bahas bahasa hamz adalah sifat yang lemah. Mana bersamaan dengan keluarnya suara, keluar nafas. Ini sifat hamz. Fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Dan huruf syiddah meliputi alif atau hamzahnya, hamzah, jim, dal, qaf, ba, ba, kaf, dan ta. Dan syiddah merupakan sifat dari sifat yang kuat. Kemudian berikutnya, wabayna rikhwin wa syadidi. Kebalikan dari syiddah ini adalah rakhawah. Kan begitu kemarin
ini adalah jahr, kebalikannya adalah jahr. Selebihnya adalah jahr. Kemudian kebalikan dari syidda adalah rakawah. Maka kalau sisa apa selain dari ini, huruf 8 huruf ini, maka adalah rakawah. Kecuali ini yang tawassub. Baina rakawah wa syidda. Baina rakawah wa syidda. Di antara sifat rakawah dan syidda, lin Omar. Wafat lin Omar. Lin Omar. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Ini yang tengah-tengah. Wa baina rikwin wa syadidi lin Omar. Sifat yang tengah-tengah antara syidda dan rakhawa. 5 huruf. Berarti 5 ditambah 8 ini. Selebihnya adalah huruf-huruf rakhawa. Ya. Dan rakhawa sifat yang lemah. Ini sifat yang lemah. Kemudian, وَسَبْعُلْوِنْ خُصَرَبْبِنْ فِيْدْ حَقَرْ. Dan yang berikutnya, yang keempat, ya, adalah sifat isti'la. Sifat isti'la. وَسَبْعُلْوِنْ khusus 7 huruf istila dalam lafaz khusus wawin qim. Khusus wawin qim. Ini huruf istila. Selebihnya berarti Stefan, Prof. Stefan, balikan dari isti'la adalah istifal atau mustafilah atau musta'aliyah. Musta'aliyah atau isti'la, sebaliknya, selebihnya selain 7 huruf ini berarti semuanya adalah huruf istifal. Dan isti'la ini adalah sifat yang kuat dan paling kuat di bawah itbaq nanti, dan istifal adalah sifat yang lemah. Yang dari sifat isti'la ini nanti terlahir sifat-sifat yang tafkhim, tebal. Ini tebalnya huruf karena dia sebagai huruf isti'la, maka semua dibaca tebal. Ini pada huruf 7 huruf ini. Selebihnya istifal, kecuali dari beberapa yang dikecualikan. Pada lam dan ra ini. Pada lam dan ra saja dari huruf-huruf mustafilah yang dibaca tebal ini, pada beberapa keadaan. Karena itu yang perlu diperhatikan dalam masalah nanti berkaitan masalah tatbiq, ya, praktek dalam pengucapan dari huruf-huruf istilah ini, jangan sampai kemudian mengalahkan kepada yang lain. Ya. Seperti misalkan wad, paling sering ya, pokoknya hampir semuanya perlu diperhatikan. Maka tebalnya wad jangan sampai kemudian apa menebalkan huruf-huruf istifal ini. Contoh misalkan ghairil maghubi alaihim waladdin. Perhatikan enggak? Ini salah ya. Lamnya perhatikan ya. Waladdin ini lamnya
keseret dengan word yang mufakhamah ini. Ya. Jadi enggak. Ini bacaan yang salah. Ya. Bagaimana benarnya? Wala, ya. La-nya tetap la, jangan lo. Ya. Walau, walau. Ini. Ya. Ini lahan, ya. Walau, 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 walin, walau. Ah, baru word-nya. Ya. Walau, walau, bukan walau. Ah. Tapi kadang kalau dengar, ya enggak sadar. Ghairil maghubi alaihim walau, walau. Nah, enggak sadar. Katanya benar saja. Padahal ini salah. Ya. Ada lahan di sini. Gimana? Jadi imalah kan. Kemudian pada keseret dengan tafkhimnya wadih. Dan seperti itu banyak sekali. Ya. Nanti Ibn Jazari akan banyak mengingat kepada kita pada lafad-lafad yang mudah terseret. Seperti misalkan wal yatalaf pada wal yatalaf. Yang huruf isti'la cuma ini tok. Bo. Dan tok memang huruf yang min aqwa al-huruf. Al-yatalab. Baru. Wal-yatalab. Yatala'a. Makanya a. Apa? Harokat. Fathah. Dhamma. Kasrah. Terus jelas. Kalau tidak bisa. Mail. Ya. Bisa condong kepada imalah. Ya. Kepada imalah. Dan pada riwayatnya Hafiz tidak ada imalah kecuali satu tok. Ya. Di bismillahimajereha. Itu tok. Selebihnya tidak ada. Riwayatnya Hafiz An-Asim. Ya. Dari jalannya Syafi'i tidak ada. Ya. Sampai riwayat pada Ali bin Abi Thalib tidak ada imalah kecuali di satu itu tok. Adapun yang banyak imalah. Suhra. Ini hanya pada riwayatnya Warsh. Dari Nafi. Gitu. Itu pun ada berapa ya. Dan untuk hafaz tidak ada kecuali imalah kubro saja, ya. Imalah kubro. Dan yang ada imalah sughra itu hanya pada riwayatnya Al-Qabah Al-Waras. Yang itu banyak. Waras ini juga ada dua jalan, ya. Nafi ini, Nafi ada dua jalan. Jalannya Waras, jalannya Qolun, ya. Riwayatnya Nafi. Ini banyak menyebar di Maroko dan Libya. Maroko, Mauritania, ya. Dan Jazair. Ya. Ini sebenarnya dari riwayatnya Waras. Penduduknya membaca dengan riwayatnya Waras. Ya. Dan ini banyak beda dengan riwayat kita. Dan banyak beda. Kemudian dari Libya, ini berdekatan. Ya. Berdekatan, ya. Di empat negara ini kan berdekatan. Libya dan Tunis, ini banyak dengan riwayat Qolun. Ya. Riwayat Qolun, padahal dari satu jalan, dari riwayatnya Nafi. Juga ada beberapa perbedaan. Dan untuk Qolun, banyak imalah sukuroknya. Apa imalah kubroknya? Itu Qolun. Banyak imalah kubroknya. Maka untuk yang kita, dari jalannya Syatibiyah, ya, ibadahnya Hafiz An-Nasim, dari mentariq Syatibiyah ini, tidak ada imalah kecuali, Syatibiyah juga Taibatun Nasyar. Ya. Dua-duanya tidak ada imalah kecuali di itu. Ya. Maka jangan sampai keseret dengan huruf-huruf yang musta'liyah ini. Wa sab'ul min khassa dhabtin qid hafar. Kemudian yang keempat ini sudah, kemudian yang kelimanya qala wa sadun dhadun ta'u dha'un muttaqah. Ini itbaq. Yang kelima adalah huruf itbaq. Nah, ini huruf yang paling kuat. Sod, wad, ta, dan wa. Wasadun, wadun, ta'u, wa'un, mutbaqah. Kebalikan dari ini adalah infitah. Ya. Kebalikan dari sifat itbaq adalah infitah. Ini selebihnya adalah memiliki sifat infitah.
وصادٌ ضادٌ طاءٌ ضاءٌ مطبقة huruf idbaq. Ada sad, wad, ba, dan ba. Dan ini di samping empat huruf ini adalah huruf istila, masuk semua. Juga huruf idbaq. Maka ini huruf-huruf yang kuat. Ya. Dengan sifat idbaq dan istila-nya. Dan khususnya nanti dalam ma dengan tambahan pada sifat qalqalah yang ada pada ta. Ini kuat. Ya. Wafirra min lubbil huruful mudlaqah. Kemudian yang keenamnya adalah huruf idlaq. Ada lafaz firra min lubbin. Huruf idlaq yang kebalikannya adalah ini huruf idlaq dari fa, ra, mim, nun dan lam serta ba. Kalau kita perhatikan khususnya nun, lam dan ra selalu bareng. Di sini pun juga bareng. Ra, nun dan lam. Di sini juga lin, omar, lam, nun, ra. Karena memang makhraj yang demikian dekat. Ini. Kebalikannya adalah ismat yang mana sudah kita bahas. Ismat. Ini huruf-hurufnya. Mengenal dari huruf-huruf yang memiliki sifat mutawaddah. Dari hamas ada 10 huruf ya. Selebihnya adalah huruf jahr. Kemudian syiddah ada 8 huruf. Kemudian tengah-tengah antara syiddah dan rakhawa ada 5. Dan selebihnya adalah sifat rakhawa. Kemudian isti'la dengan 7 huruf ini. Selebihnya berarti istifal atau mustafilah. Nah, kemudian idbaq 4 huruf yang ada. Dan sisanya adalah infitah. Idlaq dari 6 huruf. Selebihnya adalah ismat. Dan ini kita lihat juga pada wad dan wa. Kemarin sudah kita singgung ya sedikit. Wad dan wa. Ya. Semuanya bareng terus. Ya. Wad. Bareng. Di sini juga. Di sini enggak ada. Ya. Berarti bareng di sama-sama dari jahr. Ya. Syiddah enggak ada. Miliki sifat rakhawah. Sama. Ya. Juga idlaq, bukan? Makanya masuk huruf ismal. Ya. Semuanya sama sifatnya. Kecuali pada makhraj dan istitalah saja. Nabi Nisa jadi mengatakan, mayyiz minallahi wallahu bistitalatin wa makhraji mayyiz minallahi wa kulluha aji. Nanti ada bab khusus dua huruf ini. Taib ini selesai dari huruf-huruf atau sifat-sifat dari yang mutawaddah. Dan kita sudah bahas kemarin secara ringkas bacaan atau definisi dari masing-masing ini. Hamz diantaranya adalah dengan keluarnya suara keluar nafas. Berarti jahr sebaliknya, ya. Sebaliknya. Dan bagaimana fa, nah, kan keluar suara, keluar, ada udara yang keluar. Ha, sa, ha, dan seterusnya. Yang ada adalah kaf dan ta. Ini, perlu diperhatikan. Kaf dan ta. Ini, maka kaf ada sifat hams. Ka, ki, nah, di sini. Bukan ka, ini ka. Ya. Ka, ya. Bukan ga juga, ini. Ka, ya, ada bukan kering tapi bahasa kan hamis ini bersamaan keluarnya suara ada keluar nafas. Demikian pula ta, ya, ta bukan ta, ya,
bukan apa tak watini wazaituni. Meskipun kalau kata Syekh sama Syekh Ibrahim Al-Akhdar masih hal enggak apa-apa kalau awal itu. Jadi kalau dalam latihan ya tetap disalahkan dia. Jadi kalau susah ya. Tapi itu nah kayak apa bagi lisan ajam ini. Beliau agak memudahkan ya. Saya perhatikan ketika daurah dengan beliau itu. Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Tapi beliau tetap apa menegaskan untuk terus latihan ya. Ta maksudnya huruf-huruf yang tidak dimiliki pada ajam ya. Ta kita ada te ya. Tapi cara pengucapannya tinggal ada apa ada hamasnya. Ya. Jadi ada kelembaban gitu ya. Ya. Basah. Ini hamas kemudian syiddah juga kuat ya. Maka di sini kita mengerti huruf-huruf yang kuat, sifat-sifat yang kuat dari jahr, kemudian syidda, isti'la, kemudian itbaq, dan juga apa idlaq. Ini apa ismat itu dari sifat-sifat yang kuat. Ismat ini sifat kuat. Ya. Kemudian kalau yang apa sifat tambahannya adalah qalqalah merupakan sifat mustaqillah yang kuat. Karena kekuatan makhrajnya sampai mental gitu ya. Apa pantulan suaranya ada pantulan suara karena kuatnya sandaran makhrajnya. Ini dari sifat-sifat yang mutawadah. Kemudian sifat yang mustaqillah beliau katakan safiruha sadun wa zayun sinu. Ya. Huruf safir meliputi sad, zai, dan sin. Ya. Safir. Adalah sad, zai, dan sin. Kemarin juga sudah kita singgung pada makharijul huruf. Ya. Was-safiru mustaqin. Ya. Was-safiru mustaqin. Huruf sad, zai, dan sin. Ya. Dikatakan safir. Karena apa ada sautun zaid ada suara tambahan suara yang bertambah orang mengatakan ada seperti suara burung bersiul ya katakan safir sad zaid dan sin ini sama makhrajnya dan juga sama sifat pada sifat safirnya ini tapi memiliki sifat yang berbeda, di mana sad masuk huruf itba dan isti'la. Zai sebaliknya sin dan juga huruf mustafilah. Ini sifat yang pertama dari sifat mustaqillah. Kemudian yang kedua, qalqalatun qutbu jaddin. Qalqalah, huruf qalqalah meliputi lima huruf. Qa, wa, ba, jim, dal. Kemarin sudah kita tulis juga. Qalqalah atau laqlaqah. Ya. Ini merupakan sifat yang kuat. Ya. Dan untuk qalqalah ini. Ya, dikatakan qalqalah. Sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas. Karena itirabus saut. Yani adanya kegoncangan dalam suaranya. Dengan tekanannya. Ketika mengeluarkan mengeluarkan suara ini ada tekanan yang kuat. Ketika khususnya ketika disukun mas ini qalqalah itu adalah karena disukun atau waqaf. Sukun atau waqaf. Maka ketika berhentinya harus dengan kuat. Apo, aqla, ab, aj. Ya. Dan pantulan suara ini otomatis bukan dibuat. Ya. Meskipun kita orang ajam kadang-kadang bisa saja hilah ya. Itu saya dengar seperti itu karena mungkin itu inilah bedanya apa namanya ketika talaki dengan hanya mendengar saja ya. Orang membaca apa was-samaa'i wath-thariqa. Qa-nya ini keluar sendiri bukan
Nah, ini di, apa dikeluarkan, bukan keluar dengan sendiri. Wa ma adraka mattariqah. Artinya sampai semuanya dikasih qalqal hafidh. Semuanya gitu kan. Ini kan benar-benar ya. Bakal qalqalah ini keluar dengan sendirinya. Pantulan suara dari kuatnya makhraj. Wassama'i wattariq. Ya. Tidak ada takalluf. Wattariq. Pasti keluar ya. Wa ma ad otomatis. Itu enggak bisa menghindar. Ad mau ditahan juga akan enggak akan bisa. Ad rok nah, gitu. Wa ma adraka. Enggak akan bisa itu. Ini keluar secara tilqaiyan, yakni secara otomatis. Ini qalqalah, jadi jangan dibuat-buat ya. Bukan keluarnya bukan karena dibuat-buat, tapi memang dari sifat lazimah dari lima huruf ini ketika disukun akan keluar seperti itu. Hanya kemudian nanti akan kita bahas ya. Qalqalah di sini terbagi bacaannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama qalqalah kubra. Dan ini yang paling kuat. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini kapan? Ketika huruf qalqalah ini dan yang paling kuat. Nah, ketika ditasydid dan waqaf. Dengan catatan ditasydid asyadda dan waqaf berhenti. Seperti pada lafaz dzalika bi anna Allah huwal haqq huwal haqq kuat. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Perhatikan pada batil ini. Ba huruf kuat ya. Batil. Ya. Ini bisa apa kalau enggak hati-hati di situ. Qalqalah apa ada lahan ya. Imalah. Kesara dengan apa makhrajnya ma ya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-ba ba ba ba. Kejadian ya. Yakadul barqu wan bar yakadul barqu barqu yakhdahu absarahum. Ini lahan ya. Sini ada lahan. Barqu. Ya. Kembali pada apa? Qalqalah yang pertama ini adalah qalqalah kubra. Ya. Ketika huruf qalqalah itu di tasydid dan waqaf. Kemudian yang kedua adalah yang mutawassit ya. Yang tengah-tengah. Ini ketika di sukun dan waqaf. Sukun, waqaf tanpa syaddah. Tiga syarat. Ya, atau sukun dan waqaf sama saja ya. Ketika waqaf dengan tanpa syaddah ya, waqaf tanpa syaddah. Tanpa tasydid. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lam yalid wa lam yulad. Ini tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling ringan ya. Tapi tetap juga kuat dan kekuatannya cuma lebih ringan adalah ketika disukun di tengah kalimat. Huruf qalqalah ini disukun di tengah kalimat.
Lam yadid wa lam yulad. Lam yadid wa lam yulad. Dal yang pertama adalah ringan, ya, mukhaffafah, qalqalah, sughra. Kemudian yang kedua adalah wusta, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama lebih ringan. Iqra. Ini masalah, ya, sudah maratib al-qalqalah. Tingkatan qalqalah. Maka yang pertama lebih kuat, kemudian yang kedua sedang, dan yang ketiga lebih ringan, ya. Qalqalah kubra, wusta, dan sughra. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan bagaimana pengucapan qalqalah ini. Pengucapannya bagaimana? Apakah kemana pantulan suara itu? Apakah kepada harokat, apa menyamai kepada harokat sebelumnya atau kepada fathah? Ini khilafnya. Pendapat yang pertama adalah kepada fathah. Ini paling ringan, ya. Paling ringan. Paling ringan ini pantulan suaranya itu kepada fathah, lebih dekat. Dan ini sepertinya juga dikuatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Ahzab mengatakan itu. Tapi kalau guru saya, Syekh Ubaidullah, itu kepada pendapat yang kedua. Dan ini repot. Berat itu. Akhirnya kita ajam itu. Orang Arab sendiri juga kerepotannya. Praktiknya nanti kita lihat. Yang pertama, muyul kepada fathah. Kepada fathah semua. Iqo. Kan lo lepasnya apa suara itu kan kepada fathah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra sebelumnya kan kasrah. Ya. Khalaq sama kan? Ya. Ini. Jadi semua kepada fathah. Lam yalid wa lam yulad. Lebih ke arah fathah. Ya. Paham ini, ya? Dan ini paling ringan. Pendapat yang kedua, kepada harokat yang sebelumnya. Ini dia berat. Iqra bismi rabbikal. Hukumnya kasrah dan dhammah ini. Kalau fathahnya gampang saja, ya. Untuk kasrah dan apa dhammah. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal yujzu. Tapi kalau kepada fathah, hal yujzauna. Ini enteng dah. Enteng ini. Selesai pilihan pertama aja deh. Repot-repot kayaknya. Tapi ketika dengan Syekh, Syekh memilih yang kedua, ya. Merojihkan pendapat yang kedua. Sekali lagi ini berat, ya. Selagi apa namanya khilaf itu masih masih wajih, ya. Dan dua-duanya juga apa kuat. Apalagi kita orang aja nyari yang gampang, kan. Rasulullah kan milih yang mudah, ya kan. Selagi yang mudah masih dibolehkan, kenapa? Ya kan. Cari yang susah-susah. Ya. Ini pendapat yang kedua, ya. Mengikuti kepada harokat sebelumnya. Kalau fathah berarti kepada fathah, kalau dhamma berarti kepada dhamma, kalau kasrah juga demikian, ya. Seperti tadi. Lam yadidi, ya. Kepada i, ya. Lam yadidi wa lam yulad. Yulad kan kepada fathah. Aqrab ilal fathah. Karena sebelumnya fathah, tapi sebelumnya kasrah. Juga demikian. Afatatamau taqo, maknya pantulan suara pada mak yang disukun ini kepada fathah, karena sebelumnya adalah fathah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Kepada iqra. Ini susah sekali, ya.
wala tusqit bi kan susah banget kan tusqit bil a'da tus kalau di kepada kasrah ini ba nah. Sukun sebelumnya kasrah ya wala tusqit tusqit bi kan ya. Ini untuk taharinya sangat berat sekali ya. Kalau saya cari yang mudah aja dah. Meskipun menyedihkan sih. Ini pendapat yang kedua ya. Dan itu juga banyak merujukkan dari pendapat yang pertama itu. Jadi kepada kasrah, kepada fathah. Tapi sekali lagi adalah khilaf yang wajib. Ya. Khilaf yang wajib. Ya. Dari masalah qalqalah ini. Jadi, kaitannya dengan masalah qalqalah, yang pertama tentang maratib qalqalah, ada tiga, kemudian khilaf yang terjadi, kemana pengucapannya itu, maka dua qal dari pendapat yang pertama kepada fathah, dan pendapat yang kedua kepada harokat sebelumnya. Jika sebelumnya fathah, maka pantulan suaranya kepada fathah, jika sebelumnya dhamma juga demikian, dan juga jika sebelumnya kasrah pun juga kepada kasrah. Tapi sekali lagi ini berat ya. Dan suatu hal yang butuh kepada latihan ya. Dan sepertinya masalah ini mengatakan walladhi alaihi mu'dham ahlul ada' wal madhhab al-awwal. Fa huwa alladhi alaihi al-amal. Kebanyakan ahlul ada' itu memilih kepada pendapat yang pertama ya. Ini kepada fathah. Karena ini sekali lagi lebih gampang lah ya. Lebih gampang khususnya kita lidah yang ajam ya, lidah ajam. Yang lidah Arab saja kerepotan ya. Arab itu kerepotan. Saya tahu itu. Ya tahu karena pernah dengan orang Arab pun juga orang Arab juga kerepotan. Ya masalah qiraat, masalah nahu mereka juga. Bukan berarti orang Arab itu kemudian karena ngomongnya bahasa Arab ngerti nahu belum tentu. Ya. Saya ketemu dengan orang Saudi itu. Saudi sendiri ya. Pintar anaknya. Dia mengatakan pokoknya enggak ada di dunia ini yang apa katakan yang tidak apa tidak sulit cari nahu katanya. Momok sekali yang namanya nahu itu. Ini ada seperti itu. Pernah pas kebetulan apa umroh bareng cerita di jalan dengan nahu takutnya luar biasa. Ini kayak kita mungkin matematika ya. Jadi nggak semua ya, nggak tentu. Alhamdulillah ya. Tapi memang ya namanya qiraat atau apa tajwid dengan bahasa itu enggak bisa lepas. Dan kemarin sudah kita apa singgung bahwa ahli qiraat itu kebanyakan ahli lughah. Semuanya adalah ahli lughah. Ahli qiraat adalah ahli lughah karena ini tidak bisa dipisahkan. Ini. Nah, kemudian Syekh Ubaidullah pun juga kadang abah ngajar ini juga jazriyah, ngajar tajwid, juga ngajar nahwu juga. Bacakan jurmiyah, bacakan yang lainnya dari kutubul lughah. Dan sering itu ketika saya baca bacakan itu diberhentikan sama beliau. Nah, tanya dulu. Bukan ditanya ini hukumnya apa, gimana. Itu tidak. Ditanya tentang nahunya. Ini kenapa kok begitu? Asalnya dari mana? Ini. Bukan nahu yang ringan-ringan ini ya. Yang apa fi'il fa'il maf'ul misalnya kayak gitu sih. Ini dasar sudah katakan ini wah sudah kalau kita enggak siap itu ya wah, di depan orang banyak ngomong. Ini maka dulu pun juga di samping talaki dengan Quran pun juga apa Ibnu Aqil pun juga alhamdulillah selesai ya, dengan seorang dari Mauritania itu di Masjid Nabawi juga tiap sore. Setiap hari itu. Walaupun sebentar, 10 menit ya. 10 menit, 14 jam. Tapi setiap hari. Ya lama-lama. Orangnya luar biasa. Mensyarah itu tanpa buku ala syekh. Apal alfiah terus. Dan saya kalau nggak baca duluan juga, kok car-kacir ini. Nggak akan bisa nyambung. Nggak akan bisa nyambung. Jadi Masya Allah, kalau di Masjid Nabawi itu tinggal milih. Ya. Tinggal milih mau belajar apa itu. Tinggal milih asal kita punya apa punya program lah ya dan bisa
enaknya apa, mau usul fikih, mau faraid juga ada itu. Dulu faraid juga alhamdulillah selesai dengan ya, ya, Mas Yais itu yang juga pegawai ini Mahkamah Syariah ya. Dia Mahkamah Syariah juga kelihatannya di faraid di Madinah itu. Maka itu yang kembali kepada masalah bahwa yang namanya nahwu apa lughah dengan qiraat ini tidak bisa dipisahkan. Baik, kemudian hanya qala qalqalatun qutbu jaddin wal linu. Nah, berikutnya yang ketiga dari sifat mustaqilain adalah huruf lin. Wal lin ini adalah wawun wa yaun sukkina wan fataha qabla huma. Huruf lin ini pada waw dan ya. Waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Ya. Waw dan ya disukun sebelumnya fathah. Ya. Kemarin sudah kita tulis juga sedikit ya. Ini huruf lin. Maka sebelahnya bahasanya waw dan ya yang disukun ketika sebelumnya fathah ini adalah huruf lin. Maka huruf waw dan ya ini juga huruf mad, juga huruf lin. Karena itu kalau kemudian sebelumnya itu apa huruf yang sejenisnya dikatakan huruf mad lin ya. Mad dan juga huruf lin ya. Atau mad lain kalau dosa mad lain ya. Huruf mad dan juga lin. Ini dua huruf ini. Kesimpulannya bahwasanya huruf lin, waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Dan cara membacanya ini ada dua riwayat. Pertama huruf lin ini boleh dibaca qasar dan asalnya. Asalnya boleh dibaca pendek. Asalnya dari baca pendek. Ya jatuh sebelum jadi sukun sebelumnya fathah. Asalnya adalah bukan mad. Bukan mad. Ya. Dibaca qasar. Seperti misalkan. Ahlal bi'a. Pada apa di surat Al-Ahzab ya. Apa awalnya itu? Ini pada asalnya huruf waw dan ya ketika disukun sebelumnya fathah adalah dibaca biasa baitnya. Namun kalau kemudian di akhir kalimat atau waqaf ya, ketika waw dan ya disukun sebelumnya fathah di waqaf, maka ada dua qaul. Kalau di tengah kalimat, mutlak. Tidak dibaca qasar saja. Kalau di tengah kalimat, maka dibaca qasar. Tapi yang terjadi permasalahan adalah ketika di akhir kalimat atau ketika waqaf. Ya. Ketika waqaf atau di akhir kalimat, maka ini ada dua qaul. Ya. Boleh dibaca qasar dan boleh dibaca mad. Seperti pada lafaz li ila fi quraish ila fihim rihlatasyita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ini kalau dibaca waqaf boleh mad. Dan dari tariqah Syatibiyah, jalannya Syatibiyah di banyak hafaz, dibaca mad semua. Tapi kalau disambung, maka li ila fi quraishin ila fihim. Ini gak boleh dibaca. Kalau disambung, diwasalkan, gak boleh dibaca mad. Ini
yang pertama tadi ya. Tapi kemudian riwayat yang kedua boleh untuk yang waqaf boleh dibaca pendek. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i waṣ-ṣayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min wa amanahum min khauf, dengan qasr. Ya. Dibaca dua-duanya boleh ya, pada yang waqaf di akhir kalimat. Namun kalau kemudian di awal kali awal di tengah kalimat sekali lagi tidak boleh dibaca mad. Harus dibaca qasrnya ijma'an, tidak ada khilaf ya. Tidak ada khilaf di antara qiraat yang ada. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha walinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma, pada waw dan ya ketika disukun sebelumnya adalah fathah. Walin hirafu suhiha, kemudian berikutnya adalah huruf inhiraf atau sifat inhiraf. Sifat inhiraf, sifat yang suka menyimpang ya, menyeleweng. Walinhirafu suhiha fil lami warra. Alat sahih, bahasanya sifat inhiraf ini pada lam dan ra. Lam dan ra ini memiliki sifat inhiraf. Dan lam, ra dari sifat-sifat yang rakawah. Yang rakawah, baina rakawah syiddah kan. Antara lam dan ra ini dua huruf yang tadi sudah kita singgung ya, baina rikhwin wa syadidin, baina raha wa syiddah, adalah lin, umar, lam, ra masuk. Maka karena ini sebenarnya tengah-tengah, terkadang lam inhiraf kepada syiddah ya. Ini kepada syiddah lam ya. Pada ini adalah tengah-tengah. Demikian pula ra yang terkadang inhiraf pada makhraj nun ya. Karena memang sekali lagi tiga huruf ini adalah huruf yang berdekatan. Kalau inhirafnya lam ini yang dari sifat rakhawah ini terkadang berpaling ke arah syiddah itu lebih kuat ya. Karena syiddah itu lebih kuat, karena itu dikatakan huruf yang inhiraf. Al ya, lam. Bagaimana syiddahnya kalau dalam waktu akan kelihatan. Ini ke arah mestinya ini adalah tengah-tengah. Ya, lam ini tengah-tengah dari antara kuat dan lemah, tapi terkadang lebih kepada huruf yang kuat. Kepada syiddah. Kemudian pada ra, inhirafnya ra adalah karena mendekati kepada makhrajnya nun ini. Kepada makhrajnya nun. Karena dikatakan juga huruf yang inhiraf. Ra. Kemudian ra memiliki sifat kekhususan pada dengan sifat takrirnya. Qala wa bi takririn ju'il. Dan dengan sifat takrir. Maka jadikanlah ini pada ra ini adalah dengan sifat yang khusus. Sifat takrir. Mudah terulang. Ya. Ini sifat takrir. Dan sekali lagi sifat ra atau huruf ra ini adalah huruf yang qabilun litikrar, mudah untuk terulang. Maka dan ini khususnya ketika di tasydid akan nampak jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim kan akan kelihatan sekali. Maka harus diperhatikan bahasanya ra yang kita ucapkan cuma satu huruf. Apalagi di sini nanti kaitannya dengan ketika ra di waqaf, syadda, dan di kasrah. Ini yang berat. Perlu perhatikan. Ya. Ya. Ra ketika disukun, ya. Ketika waqaf, kemudian syadda, dan sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Kan huruf tarqiq ini, tarqiq baca tipis. Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Ini banyak di surat Waqi'ah ya.
Atau Al-Qamar, di surat Al-Qamar. Banyak di surat Al-Qamar itu, di akhir itu. Saya dulu saya baca surat itu sampai 3 kali. Ya. Surat Al-Syaid sampai 3 kali. Ini surat Al-Qamar. Ya. Nah, di bahas pada roknya ini. Untuk bahas melancarkan pada huruf roknya. Yang mudah. Ya. Iqtarabat is-sa'atu wanshaqqal qamar. Banyak di akhirnya dengan ra ya. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir. Ra, tartib, syaddah ya. Dan sebelumnya kasrah ya. Ini mustamir, ini tafkhim ya. Ya. Tafkhim ini. Maka ini nanti di bab ra'at ada sendiri kita. Bisa jadi bahan mengingatkan. Baik, kita lanjutkan. Masih di apa di menjelaskan dari sifat mustaqil ini. Jadi sekali lagi bahwa lam dan ra'al sahih wa al-rajih bahwa ini dalam memiliki sifat tikrar, apa sifat inhiraf. Kemudian tikrar ada pada ra. Kemudian qala walit tafashshin, sifat tafashshi pada sin, pada shin ya. Tafashshi itu artinya adalah menyebarnya udara, nafas ketika mengeluarkan sh. Kan suaranya apa udaranya lepas. Nah, dan kadang-kadang dengan dibarengi dengan apa ludahnya keluar ini kan maka kalau orang Jawa pada apa ngusir ayam gitu ya ini wali tafashshinu dan huruf tafashshi pada shin dengan apa ini pada makhrajnya wadan istatil dan wad istitalahkanlah ini. Kemarin sudah kita singgung bedanya antara istitalah dengan syiddah ya. Apa sih istitalah dengan mad? Ya, istitalah dengan mad. Baik. Selesai sudah dari secara apa namanya? Dari sifat-sifat yang mutawadda dan yang boleh sifat mustaqillah. Nah, kali ini dulu ya. Yang berapa? 16 sudah ya. Baik, siap-siap untuk salat zuhur. Kita cukup, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di Ba'dal Asr. Ya, Ba'dal Asr ya? Di Ba'dal Asr, biiznillahi ta'ala. Ini, wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira ala husnil istima'.